بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Dinasti setelah dinasti Abbasiyah jatuh, muncul dinasti-dinasti kecil, ada Syidiyah, ada Tulumiyah, lalu ada dinasti Fatimiyah yang coraknya secara mazhab berbeda, yaitu Syiah. Kemarin sudah kita bahas sampai Mu'izz lidinillah memasuki Kairo, Mesir. Dari Tunisia kemudian mereka bisa menaklukkan Kairo, Kahirah. Ya. Sudah menyebutkan Kahirah, artinya yang jelas itu, lalu Mu'izz lidinillah membangun Al-Azhar. Ya. Mitra Jis yang berbahagia, ketika kita belajar atau mengkaji sejarah Islam sampai pada masa, kita akan ulang sedikit kemarin, sampai pada masa Abbasiyah yang terkena kejatuhan Abbasiyah yang dikenal sebagai dinasti Sunni, kemudian muncul Umayyah, dinasti Umayyah II di Spanyol, lalu Abbasiyah mulai jatuh, muncul Fatimi di Mesir yang kebetulan berbeda aliran besar dengan aliran besar yaitu Sunni. Dalam kajian ini mau tidak mau kita akan mengkaji, ya begitu ya Mitra Jisi, ada perbedaan-perbedaan mendasar yang menurut Sunni atau Syiah, Syi'i itu atau Syiah itu yang tidak bisa ketemu dalam beberapa hal. Pada masa dinasti Fatimi ini, kemarin sudah kita bahas mereka mengklaim keturunan Fatimi, lalu Mu'izz lidinillah ketika masuk Kairo ini berusaha untuk meyakinkan, mempropagandakan bahwa mazhab Syiah yang dipropagandakan oleh Mu'izz adalah betul-betul mazhab yang berasal dari Fatimi, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka betul-betul mempropagandakan bahwa inilah Islam yang sebenarnya, berbeda dengan Sunni. Kajian-kajian seperti ini ketika sampai pada
dinasti-dinasti yang berbeda coraknya, suka atau tidak suka, sebagai orang yang belajar, itu kita akan menemukan beberapa perbedaan nanti. Oleh karena itu, kajian ini nanti kita bisa melihat menjadi imbangan mengapa sampai saat ini antara Sunni dengan Syiah itu dalam beberapa perbedaan agak sulit untuk menyatu karena ada perbedaan mendasar. Kemarin kita sudah jelaskan Mitra JC bahwa Syiah itu dari Ismaili tapi kemudian berkembang yang di Mesir ini Mu'izzinillah adalah Syiah Imamiyah yang percaya pada 12 imam. Bahwa 12 imam ini adalah imam-imam yang berhak dan paling punya otoritasi untuk atau paling berhak untuk menjadi penerus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang membedakan dengan Sunni. Pada masa Al-Qa'im sebelum Mu'izzinillah, kemarin kita bahas Al-Qa'im. Al-Qa'im sudah menaklukkan Genoa, kemudian Al-Mansur, baru kemudian Al-Mu'izz. Mu'izz ini berusaha untuk, Mu'izzinillah dikenalnya, untuk menyebarkan paham Syiah itu ke Palestina, Syria, dan juga Hijaz. Mengapa? Karena menurut mereka memang persaingan gitu ya. Persaingan untuk mempropagandakan atau bilang inilah yang paling benar itu terjadi sejak dulu. Mengapa terjadi? Karena memang perbedaannya besar dengan Sunni. Karena bagi Syiah saat itu, ya siapa yang tidak percaya pada imam yang mereka tetapkan, yang berasal dari keturunan Rasul, Islamnya tidak tepat, begitu ya, Mitra JC. Tidak tepat seperti yang mereka inginkan. Bukan Islam yang benar, yang betul-betul Islam yang dibawa Rasul. Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan ini kemudian terus sampai saat ini. Nah, namun, Mitra JC, perbedaan teologis itu pada saat ini kita tidak akan membahas dengan detail perbedaan teologis. Karena itu ada kajian lebih dalam lagi. Yang akan kita bahas, memberikan gambaran adalah fakta bahwa pada saat dinasti Fatimi berkembang, memang terjadi perkembangan yang cukup bagus di Mesir. Dalam konteks perkembangan itu, perguruan tinggi, ilmu pengetahuan berkembang. Ya. Al-Aziz misalnya, setelah Mu'izzinillah meninggal itu, menguatkan militer. Jadi, ada satu pola dalam tradisi raja-raja atau sultan-sultan Islam itu, tetapi saya kira bukan cuma sultan Islam, di seluruh kerajaan, di seluruh imperium itu tradisinya ketika mulai berkembang adalah yang dikuatkan selain politik adalah administrasi, lalu kerjasama dengan bangsa-bangsa lain atau imperium lain, baik negara besar atau negara kecil, inilah yang dilakukan juga oleh Al-Aziz misalnya. Al-Aziz juga menjalin kerjasama dengan kelompok Sunni. Kelompok Sunninya itu, dinasti-dinasti Ikhsyidiyah dengan Tulun, coba dirangkul untuk tetap bekerja sama gitu ya. Lalu kemudian Al-Aziz ini, karena cukup lama memerintah, sebagaimana belajar dari peradaban-peradaban atau sultan atau imperium sebelumnya, Al-Aziz mendirikan Bait Al-Hikmah. Ya, Baitul Hikmah ini coraknya tentu corak Baitul Hikmah tidak seperti yang di Umayyah pertama. Tapi dia buat ilmu pengetahuan, filsafat berkembang juga. Ilmu pengetahuan berkembang, filsafat berkembang, lalu kota-kota Mesir, kota Mesir, ya, kota-kota itu menjadi bagian penting wilayah yang menarik orang untuk datang. Untuk datang karena apa? Karena toleransi yang tinggi. Toleransi yang tinggi, kemudian ilmu pengetahuan berkembang, ditambah lagi
Universitas Al-Azhar yang bercorak Syiah ini dengan gencar mempropagandakan atau mengajarkan paham-paham Syiah. Maka pada saat itu berkembang kemajuan mazhab Syiah di Mesir, sekaligus juga berkembang peradaban Islam namun bercorak Syiah. Disebut bercorak Syiah karena satu, sistem pemerintahannya tentunya berbeda dengan Sunni. Sistem pemerintahnya walaupun sultan, namun konsep kekhilafah, konsep imamah itu menjadi ciri khas yang sangat kuat ya pada dinasti ini. Ilmu pengetahuan berkembang, kemudian Mesir menjadi kota metropolitan Al-Kahirah. Ini terjadi, kita belum membahas kejatuhannya. Tapi ada hal yang menarik ketika kita membaca peradaban atau kita belajar sejarah peradaban dari tiap dinasti, ya. Kemarin kita belajar Baghdad yang Sunni. Kemudian Umayyah yang Sunni. Hari ini kita masih dalam beberapa minggu ke depan, 1-2 minggu ke depan, kita masih akan membahas tentang Fatimi sampai masa kejatuhannya. Lalu kita bisa melihat mengapa kemudian nanti di akhir saya akan ulas sedikit. Salahuddin Al-Ayyubi itu kemudian akhirnya punya inisiatif untuk menghancurkan dinasti Fatimi. Kalau orang yang tidak paham kan, loh mengapa sesama muslim kok jadi perang gitu ya, mitra jinsi. Nah ini yang harus kita lihat dalam konteks sejarahnya. Dalam konteks sejarah perebutan kekuasaan, kemudian selain kekuasaan tentunya penyebaran paham itu tidak lepas dari politik. Tidak lepas dari politik. Oleh karena itu, ketika kita melihat itu, kita harus betul-betul tahu sejarah dari awal mengapa pertentangan itu timbul. Pertentangan timbul apakah murni karena politik saja atau memang bagian dari pertentangan yang tidak bisa dihindarkan, bagian dari penyebaran mazhab gitu. Penyebaran mazhab. Karena fakta yang ada dalam perjalanan sejarah adalah mayoritas Sunni di dunia Islam. Ya, Sunni nanti ada lagi cabang-cabang yang banyak sekali. Tapi secara teologis Sunni mayoritas dan ada mazhab Syiah. Syiah yang minoritas. Kenapa dua ini tidak bisa bertemu? Kita tidak bisa hanya melihat sama kemudian masing-masing sendiri-sendiri kemudian sama saja yang Islam. Tidak bisa seperti itu. Tapi kita harus pelajari dengan mendalam. Mengapa mazhab-mazhab ini tidak bisa ketemu dan mengapa kita memilih salah satunya, ya. Kalau dalam konteks di Indonesia kita milih Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi dengan pengetahuan sejarah yang mendalam, Mitra JC, pengetahuan sejarah yang kuat, kita akan bisa untuk menilai serta kita akan bisa untuk melakukan metode dakwah yang lebih humanis atau artinya metode dakwah yang tidak akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan atau tidak akan menimbulkan konflik fisik atau hal-hal yang menghancurkan kerjasama kedua belah pihak. Ya, tapi di satu sisi itu hanyalah bagian dari usaha untuk meminimalisir. Jadi Mitra Jesi, misalnya begini, ketika Mois ya di Kairo itu, di Mesir itu mengembangkan paham Syiah, otomatis ilmu pengetahuan berkembang, mazhab-mazhab Syiah berkembang, kemudian penulis-penulis Syiah juga berkembang menuliskan fikih, kemudian ilmu pengetahuan yang lain, bahasa, filsafat, logika dan sebagainya. Dalam beberapa hal mungkin beberapa kajian fikihnya berbeda. Ya, sangat berbeda dan sangat perbedaannya itu mendasar sekali. Ada yang tidak bisa diterima Sunni. Ya, begitu pula Sunni tidak diterima oleh Syiah gitu ya. Namun ketika kita melihat
perjalanan sejarah seperti ini, buku pengetahuan yang mereka kembangkan selayaknya, harusnya nanti ya Mitra Jaisi, itu juga kita baca, kita dalami, kita pelajari. Ini bagian penting dari bagaimana berdakwah kelak. Ya, berdakwah kelak dalam berdiskusi atau berdebat dengan mazhab atau dengan kelompok yang lain, tetapi sesuai dengan Al-Quran. Wajadilhum billati hiya ahsan. Yaitu berdebat dengan referensi yang kuat. Berdebat dengan latar belakang ilmu pengetahuan, dengan latar belakang sejarah, data-data yang kuat gitu Mitra Jaisi. Jadi tidak hanya masing-masing merasa punya dalil atau masing-masing merasa punya punya kitab gitu ya. Nah, inilah yang kemudian nanti dikembangkan oleh ulama-ulama Islam Sunni dan Sunni lainnya gitu ya. Karena kita lebih ke Sunni, maka ini menjadi penting untuk diketahui. Tidak mengatakan yang penting semuanya benar, tidak seperti itu Mitra Jaisi. Oleh karena itu kajian kita, meskipun dalam sejarah Islam itu nanti kita akan bertemu lagi Mitra Jaisi, nanti ada dinasti Syafawi. Nah, kita akan bahas setelah ini ada Mogul, belum kita bahas, yang bercorak Sunni, tapi nanti di Iran ada Syafawi juga bercorak Syiah. Lalu nanti sampai Utsmani, lalu baru masuk ke Indonesia. Dan Indonesia nanti juga kita akan tetap ketemu dengan Sunni dengan Syiah, Sunni dan Syi'i. Itu suatu hal yang tidak bisa kita hindari kalau kita belajar sejarah. Oleh karena itu Mitra Jaisi, keinginan kita untuk terus mengkaji itu harusnya dijaga supaya tetap kuat, sehingga hari ini misalnya kita belum begitu mendalam, besok kita lebih dalami lagi, dan dari kajian yang berulang-ulang itu kita akan bisa meneguhkan keyakinan kita, keimanan kita. Karena ketika kita mengkaji sejarah Islam atau mengkaji Islam, ikut pengajian atau apapun untuk kas di Indonesia atau dakwah Islam ini, itu harus menguatkan keyakinan, keimanan, termasuk keyakinan untuk memilih mazhab. Karena kalau nanti kita tidak yakin lagi dengan Sunni, ada yang saya yakinnya Syiah atau apa, itu juga bermasalah. Ya. Oleh karena itu, mengkaji peradaban Islam itu sebenarnya dasar untuk mengetahui kenapa klaim-klaim bahwa saya lebih dekat, saya lebih dekat kepada Rasulullah karena turun Rasulullah, itu kita tahunya dari sejarah Mitra Jaisi. Dari sejarah kita tahu pergolakan pemikirannya, kemudian berkembangnya, dan itu yang kita pelajari, lalu kita banding-bandingkan nanti. Kita banding-bandingkan, kita lihat mana yang lebih menguatkan keyakinan kita. Kalau belum, keyakinan kita masih melihat agak bingung, itu yang diharapkan untuk tetap Mitra Jaisi tetap terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam atau tetap ikut kajian terus menerus. Kalau ada kebingungan sesaat dalam belajar, itu wajar. Oleh karena itu Mitra Jaisi, sekali lagi, memang kajian sejarah itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan sampai pada masa-masa kerajaan yang kita bahas itu ada pertentangan-pertentangan. Ada perang. Kemudian ada perbedaan mazhab yang tajam. Gitu ya. Ada perbedaan mazhab yang tidak bisa ketemu. Tapi itu harus kita pelajari Mitra Jaisi. Harus kita pelajari sehingga ke depan kita bisa menyikapi perbedaan mazhab itu dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Tidak hanya dengan arif bijaksana, tetapi juga dengan ilmu pengetahuan Mitra Jaisi. Mengapa dengan ilmu pengetahuan? Karena kalau dengan ilmu pengetahuan saja, kalau arif bijaksana kan kesannya Mitra Jaisi, ya sudah, yang penting baik, damai, tenang, tidak saling menuduh, tidak saling mengecam, tidak saling mencaci. Itu kalimat-kalimat seperti itu kesannya sangat bijaksana.
Tapi tidak cukup. Karena dalam kajian, dalam ilmu pengetahuan itu, perdebatan itu biasa. Asalkan dasar pengetahuan itu kuat. Dan dasar itu kita dapatkan dari pengetahuan sejarah. Lalu dari sejarah itu kita akan nanti akan melihat buku-bukunya. Referensi mengapa satu kelompok dianggap tidak tepat oleh kelompok yang lain. Dan ini yang nanti kita bisa ambil sebagai pelajaran penting bagi hubungan umat Islam di Indonesia. Gitu Mitra Jis. Oleh karena itu sekali lagi, saya ingin ringkas, ketika masa Mu'izzuddinillah kemudian Al-Aziz ini memang terkenal toleran. Toleran bahkan agak liberal itu. Liberal, kemudian pengetahuan filsafat dan macam-macam perkembangan struktur pemerintahan juga maju dan bagus. Ya. Sama pada puncak kejayaan. Pada puncak kejayaannya, ini menarik orang untuk datang. Dinasti Fatimi bertahan nanti kurang lebih selama 200 tahun. Ya, 200 tahun. Kita bisa melihat itu. Jangan sampai nanti orang mengkaji sejarah emang bisa jadi bingung karena melihat banyaknya dinasti maju, muncul, berperang, bertikai begitu ya. Itu dalam sejarah mau tidak mau itu yang akan kita temukan. Tetapi supaya kajian kita tidak menjadi kebingungan orang atau orang yang mengkajinya tidak bingung, maka harus terus dilihat dengan tenang, lalu terus dilihat akar permasalahannya. Terakhir Mitra JC, terkait dengan kita di Indonesia, kita berharap kajian-kajian sejarah peradaban ini yang nanti di dalamnya kita melihat dasar dari berkembangnya satu madhab dan perbedaan-perbedaan, pergolakan atau pertentangan sampai kekacauan antar madhab itu, kenapa kok ribut itu, dalam sejarah kita bisa melihat nanti dasar-dasarnya apa. Sehingga bagi kita kaum atau umat yang mempelajari setelah mereka tiada itu berguna, bagi kita berguna untuk menetapkan keyakinan kita, lalu menambah pengetahuan serta mengokohkan posisi kita dengan berdasarkan ilmu pengetahuan. Tidak hanya berdasarkan kata guru atau kata ustaz, tetapi kita bisa kaji lebih mendalam. Mitra JC yang berbahagia, ke depan kita akan membahas masa-masa kejayaan, akhir kejayaan yang kemudian keruntuhan, ya keruntuhannya karena adanya pertentangan juga di dunia Islam dan dunia saat itu kan nanti akan ada perang salib ya, nanti kita bahas juga. Sehingga nanti dinasti Fatimi ini jatuh dari serangan gitu ya, Salahuddin Al-Ayyubi, yang dalam tanda kutip kita tahu dalam sejarah Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian merubah Mesir dari madhab Syiah menjadi madhab Sunni, yang Al-Azhar kemudian juga berubah menjadi pengajaran-pengajarannya berubah dari madhab Syiah menjadi madhab Sunni. Ini setelah masa nanti dinasti Salahuddin Al-Ayyubi. Mitra Jis yang berbahagia, demikian kajian kita pada sore kali ini. Mudah-mudahan Mitra JC tidak bingung, karena dalam sejarah biasa gitu kita melihat banyaknya pertentangan, perbedaan itu. Namun dari Radio JC, ya, Radio JC berharap kajian peradaban ini akan memperkaya pengetahuan kita semua, sehingga ke depan kita akan bisa membentuk atau membangun peradaban Islam di Indonesia yang meskipun nanti ada perbedaan-perbedaan, namun perbedaan itu dapat di-manage dengan baik sehingga meminimalisir gitu ya, mengurangi interaksi, mengurangi pertentangan yang bersifat destruktif atau pertentangan yang akan membawa kehancuran bagi umat. Itu guna dari kajian sejarah. Saya ingin ingatkan terakhir dengan satu peribahasa dari Latin gitu ya, Romawi. Ada yang mengatakan
Historia Vitae Magistra. Sejarah adalah guru yang terbaik. Oleh karena itu, ketika kita belajar sejarah Islam dengan mendalam, insya Allah kita mendapatkan pengajaran Islam yang terbaik. Karena sejarah itu mengajarkan hal-hal yang bisa menjadi pedoman bagi langkah-langkah kita ke depan. Sebenarnya begini, dalam kita ulang sedikit lagi, dalam konteks peradaban Islam abad pertengahan, ketika Abbasiyah maju, ini ada Abbasiyah mulai jatuh, peradaban yang mulai naik berkembang itu kan Spanyol, dinasti Umayyah di Spanyol. Tetapi di satu sisi dinasti Fatimi juga berkembang. Namun karena kita tidak mungkin langsung membahas dua, maka kemarin kita membahas sampai dinasti Umayyah II di Spanyol itu tuntas dahulu. Lalu apa kaitannya dengan perkembangan pemikiran orientalisme? Kemarin kita bahas itu. Tapi nanti saya kira bisa ketika kita membahas lagi pemikiran-pemikir atau dinasti-dinasti Islam yang lain, kita akan juga menyinggung tentang pemikiran-pemikiran orientalisme. Mitra JC yang berbahagia, ketika dinasti Abbasiyah mulai runtuh, itu biasa dalam setiap perkembangan zaman itu ada kelompok-kelompok Syiah Khawarij itu selalu menjadi kelompok yang melawan Sunni, yang melawan Ahlussunnah wal Jamaah, atau melawan kelompok-kelompok yang dianggap mayoritas dan berkuasa, karena dianggap mereka merebut kepemimpinan tidak sah, gitu ya. Ini kalau kita lihat dalam sejarah terjadi. Nah, pada masa Abbasiyah mulai melemah inilah, dari Ismaili, Syiah Ismailiyah mengadakan pemberontakan-pemberontakan. Seperti yang kita lihat kemarin, yang sudah kita diskusikan kemarin, kita sampaikan pada minggu yang lalu, dinasti Fatimiyah ini bermula dari Afrika Utara, yang sebenarnya mereka itu adalah orang-orang Ismaili, ya, dari paham Syiah Ismailiyah yang cukup keras, yang menentang dinasti Abbasiyah, berkali-kali menentang. Maka beberapa kelompok Sunni tidak menyebut dinasti ini sebagai Fatimi, karena mereka menisbahkan pada Fatimah Az-Zahra, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagian menyebutnya Ubaidiyun, Ubaidillah, karena pengasasnya dari dinasti Fatimi pertama ini khalifahnya Ubaidillah, ya. Jadi disebutnya Ubaidiyun. Sebagian menyatakan gitu. Namun dalam buku-buku sejarah memang disebut Fatimi. Ya. Ini menjadi penting nanti di akhir kita akan ulas mengapa penting untuk memahami pandangan-pandangan tentang Sunni dan Syi'i, gitu ya. Tentang Sunni dan Syi'i bagi kita. Karena kalau kita tidak memahami dengan mendalam, kita hanya menganggap perbedaan-perbedaannya tidak signifikan. Padahal ada perbedaan-perbedaan yang tajam, yang sebagian tidak bisa diterima oleh ulama, jumhur ulama Sunni. Ini menjadi sangat penting untuk kita lihat alur sejarah yang tradisi. Nah, ketika Ubaidillah khalifah pertama itu kemudian menyelesaikan pemerintahannya, berusaha untuk memadukan Mesir, namun gagal, ya. Lalu kemudian akhirnya terus-menerus dilakukan. Mereka punya basis di Yaman dengan Suriah, Afrika Utara. Ya, dari Afrika Utara kita tahu mereka mengumpulkan pengikut-pengikut, kemudian berusaha untuk membangun kekuatan yang akhirnya memproklamirkan diri lepas dari Abbasiyah. Abbasiyah kan saat itu menjadi dinasti Sunni yang menjadi dinasti Sunni yang utama, karena Abbasiyah itu yang dinasti terbesar saat itu. Tapi dinasti Abbasiyah itu kan sudah mulai kekuasaan itu mulai dirongrong sana kemari, mulai lemah dari dalam, sudah mulai remah, mulai abad-abad 9 itu akhirnya Abbasiyah jatuh,
kemudian ini memproklamatkan diri. Ini kira-kira Al-Mahdi ini didirikan oleh Abdullah Al-Mahdi, ya, Al-Mahdi Billah, kemudian mereka kemudian mulai mengokohkan atau menguatkan pemerintahannya. Dari sini pada masa Al-Qa'im yang kedua ini, pada masa Al-Qa'im pada tahun 924 sampai 945, itu 924 sampai 945, Al-Qa'im ini khalifah kedua berusaha untuk memasuki Mesir juga, ya, Fatimiyah. Artinya mereka memproklamirkan dinasti Fatimiyah, tetapi saat itu home base-nya adalah di Afrika Utara dengan Yaman. Mereka mulai mengumpulkan itu Berber, kemudian orang-orang yang pada saat itu tidak suka pada kekhalifahan Abbasiyah. Lalu setelah itu mulailah nanti mereka mengkonsolidasikan untuk merebut Mesir, ya. Tapi pada masa Al-Qa'im ini, pada masa Al-Qa'im mereka berusaha untuk menguatkan pasukannya, kemudian berusaha merebut Mesir. Mitra Jis yang berbahagia, yang kedua Abul Qasim Muhammad Al-Qa'im bin Amr Al-Mahdi Ubaidillah, itu yaitu tadi 934 sampai 946, sorry, 34 sampai sekitar 946, itu kemudian mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan sebenarnya lebih kepada angkatan perang, gitu ya. Mengapa lebih kepada angkatan perang? Karena dinasti ini harus betul-betul menghadapi kekuatan besar. Pada saat berusaha merebut Mesir gagal lagi itu karena memang Abbasiyah, Umayyah dari dinasti Sunni pada masa Abdurrahman III itu juga ikut campur untuk membantu kaum Sunni di Mesir saat itu. Membantu kaum Sunni dari Mesir. Nah, oleh karena itu dinasti ini kemudian menguasai Mesirnya nanti setelah 972, lalu mulai mendirikan sekolah-sekolah, universitas. Ketika menguasai Mesir inilah nanti kita lihat dinasti Fatimi di bawah madhab Syiah berusaha untuk meluaskan kekuasaan dengan sistem pendidikan yang betul-betul mengembangkan madhab Syiah. Mitra JC, ada satu hal yang penting kita pahami, bahwa dinasti Fatimi ini pada masa kedua itu masih belum menguasai Mesir, dan nanti pada di gambaran selanjutnya yang lebih mendalam tentang mengapa ada pertentangan-pertentangan yang menjadi sangat penting dipahami ketika dinasti ini pada akhirnya nanti ditaklukkan atau dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dari Sunni. Karena bagi sebagian kaum Sunni ini khalifah dari madhab yang berbeda, walaupun tetap mengaku Islam, dari madhab yang berbeda menurut jumhur merupakan ancaman juga, disintegrasi umat. Ancaman disintegrasi umat. Oleh karena itulah dinasti ini itu tidak bertahan lama dalam konteks kekhalifahan Islam. Tidak bertahan lama hanya sekitar, ya, dibandingkan Abbasiyah dan Umayyah hanya sekitar 260-an tahun. Namun hanya pada wilayah-wilayah Mesir itu pun masih terus bertentangan dengan umat Islam mayoritas, ya. Dan pada masa inilah juga nanti timbul perang salib. Perang salib di mana umat Islam dari dinasti Sunni atau tadi yang kita bilang pada saat itu ada Mamluk, gitu ya, ada Sunni di
di Spanyol itu juga tidak cocok gitu ya dengan ini madhab ini. Mitra JC, sejarah itu menjadi bagian penting dalam memahami mengapa madhab-madhab teologis seringkali berbeda dan bertentangan. Karena memahami sejarah itu, apabila hanya seperti Ibnu Khaldun mengatakan, apabila sejarah hanya dipahami melalui peristiwa, lalu tahun, lalu sekedar apa yang terjadi tanpa menganalisanya, maka seringkali sejarah itu akan menjadi satu potret yang buram atau peristiwa yang tidak bisa diambil pelajaran. Oleh karena itu, memahami sejarah sebagai bagian penting dari pengajaran hidup ini menjadi sangat penting dilakukan. Kembali ke yang tadi, Mitra JC. Jadi sejarah pada saat kedua Al-Qa'im ini, yang dilakukan sebenarnya hanya konsolidasi di antara di Yaman dan Afrika Utara, kemudian pertentangan dan peperangan dengan Sunni. Pertentangan dengan konflik-konflik dengan Sunni, karena yang menentang itu adalah orang-orang Sunni juga. Ya, orang-orang Sunni. Mengapa ini perlu kita ketahui? Nanti untuk melihat beberapa kasus pada masa sesudahnya, mengapa ulama jumhurul ulama itu berbeda pandangan tentang eksistensi madhab yang berbeda dengan madhab Sunni. Sebagian ada dengan keras menyatakan menyimpang. Sebagian mengatakan masih tetap dalam koridor Islam. Namun banyak penyimpangan-penyimpangan yang utama yang dilakukan, yang itu tidak bisa diterima oleh mayoritas Sunni, ulama Sunni, ya, atau ahlus sunnah wal jamaah. Itulah mengapa masa kedua ini, pada kekhalifahan kedua ini, Al-Qa'im memang berusaha untuk meluaskan wilayahnya ke, tidak hanya kalau ke Yaman dengan Afrika Utara, daerah itu awal itu memang basisnya, tetapi tidak bisa langsung memasuki Mesir. Nanti kita lihat pada periode yang ketiga memasuki Mesir baru bisa pada tahun 1972. Pada tahun, bukan 1972. Ya. Mitra JC yang berbahagia, apa kemudian urgensi atau signifikansi atau pentingnya kita memahami ini bagi kasus kita di Indonesia? Karena kita tahu bahwa setelah kita mulai agak lompat sedikit, ketika kita mempelajari sejarah secara historis gitu, karena kita di Indonesia, kita harus juga mencoba mengaitkan dengan kondisi kita. Mengapa di Indonesia kemudian pada saat ini, kita sekarang ini, penting untuk tahu itu, kebetulan kita mempelajari itu, harus kita kaitkan dengan kondisi sekarang. Di Indonesia sebenarnya kondisinya itu tidak jauh berbeda dengan seperti yang terjadi, pengulangan sejarah. Di awal-awal masuknya Islam di Indonesia, pada masa kerajaan Perlak, bukan pada masa kerajaan pada kerajaan Samudra Pasai, karena Perlak dianggap yang pertama, itu ada pandangan-pandangan yang masuk Islam pertama Syiah, tapi juga ada pertentangan dengan Sunni. Kenapa bertentangan? Karena adanya beberapa doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran tentang keimamah, misalnya gitu ya. Dan ini hal-hal seperti ini yang perlu kita ketahui nanti mungkin lebih mendalam ke depan untuk melihat mengapa dalam sejarah peradaban itu ada dinasti-dinasti yang kelihatan sama Islam, tapi mengapa bertentangan? Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan dinasti Fatimi ini yang bercorak Syiah, ya, dari Ismaili, kemudian juga mereka kuat di imamiyahnya. Lalu kemudian Al-Azhar yang awalnya menjadi basis untuk pendidikan Syiah itu kemudian pelan-pelan menjadi pusat Sunni, gitu ya, menjadi pusat Sunni. Al-Azhar itu hampir 1000 tahun. Nah, Mitra JC yang berbahagia, di Indonesia kasus begitu juga dalam sejarah. Namun akhirnya Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lebih utama menang, lalu kemudian
dalam proses selanjutnya mayoritas adalah kaum Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terlepas dari nanti kita melihat mengapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nanti kelompok firqohnya banyak, kemudian ada yang keras sekali pada Sunni, ada yang agak longgar gitu ya, atau ada yang cukup liberal mengatakan udah semuanya sama aja, cuma pandangan saja sedikit berbeda. Nah, ini nanti kita akan pelajari lebih dalam di sejarah peradaban Islam di Indonesia. Tapi sebelumnya kita masih masuk ke wilayah-wilayah yang perlu kita ketahui paling tidak garis besarnya. Di abad pertengahan, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, Abbasiyah mulai melemah dan di situ ada dua kekuasaan Islam. Yang pertama Umayyah kedua itu di Spanyol, kemudian dinasti Fatimiyah. Yang ini akan kita yang sekarang ini kita bahas, insya Allah akan kita terus bahas mengikuti alur dari penguasanya dulu, Mitra JC. Yang kedua kan Qaim ini. Al-Qaim ini pertama kan Ubaidah al-Mahdi, yang kedua Al-Qaim. Kemudian Al-Qaim ini hanya konsolidasi. Oleh karena itu, dari masa konsolidasi ini dalam sejarah yang kita ketahui, dia mengkonsolidasikan, menguatkan faham Syiahnya, lalu menguatkan dukungan-dukungan dari bangsa Berber juga, kemudian suku-suku Sanhaja gitu ya. Jadi menguatkan dukungan. Karena sebelum Mesir ditaklukkan pada tahun 972, ini yang terjadi yang kita baca adalah pertentangan perebutan wilayah memang. Abbasiyah jatuh 1111 gitu ya, tapi abad 9 itu Abbasiyah sudah mulai turun amornya. Raja-raja kecil juga atau kekuasaan pemberontakan banyak, kekuasaan-kekuasaan mulai di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan menguat. Mitra JS yang berbahagia, oleh karena itu sebagai umat Islam di Indonesia, ketika kita berbicara atau kita membahas tentang sejarah Islam di Indonesia, sungguhnya kita pasti tidak bisa lepas dari sejarah Islam di Timur Tengah. Gitu ya. Sejarah Islam di Timur Tengah ini pasti tidak akan terlepas. Mengapa? Karena corak pemikiran dari awal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ke Khalifatul Rashidun gitu ya, khalifah yang empat, lalu ke masa dinasti atau kerajaan Islam gitu ya. Madhab-madhab teologis atau pemikiran-pemikiran ini, baik yang teologi atau yang fikih, itu terus dilestarikan. Walaupun ada yang tidak bertahan, misalnya Murji'ah itu tidak disebut madhabnya bertahan. Dulu kan yang ada itu kan yang terkenal kan Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian ada Khawarij, ada Murji'ah, lalu ada Syiah gitu ya. Lalu selanjutnya ada kelompok-kelompok Mu'tazilah. Namun ada beberapa kelompok secara resmi itu tidak terdengar lagi, tetapi pemikiran tetap jalan, bisa kita lihat. Bagaimana kita bisa melihatnya? Dari pemikiran itu. Ada orang yang mungkin madhabnya tetap Sunni, tapi pemikirannya mungkin banyak lebih dekat kepada Syiah, lebih dekat kepada Mu'tazilah, lebih dekat kepada Khawarij misalnya dalam beberapa hal. Nah, hal-hal seperti atau Murji'ah, hal-hal seperti inilah yang mengharuskan kita sebagai umat Islam di Indonesia, supaya kita tidak bingung dengan banyaknya pemikiran yang berkembang, untuk memahami sejarah dari awal Islam sampai dia masuk ke Indonesia. Karena kalau tidak seperti itu, nanti orang hanya kata orang, kemudian kata kiainya, kata ustadznya. Kalau orang biasa nggak apa-apa, tapi kalau orang yang sudah tahu mendalam pendidikan Islam, lalu membaca, dia harus merujuk pada buku-buku yang berkaitan. Selain juga mengikuti kajian-kajian. Ini menjadi sangat bagi kita umat Islam di Indonesia dalam kaitannya dengan
kebinekaan jadi juga sangat penting. Kenapa? Karena di satu sisi kita harus tetap toleran pada orang-orang kawan-kawan kita yang berbeda, namun di satu sisi kita harus tetap mempertahankan keyakinan teologis yang tidak boleh disamaratakan. Karena kalau disamaratakan nanti kita tahu bahwa di dalamnya ada hal-hal yang sangat prinsipil, fundamental itu berbeda. Inilah mengapa, kembali ke dinasti Fatimiyah tadi, mengapa setelah 250-an tahun kira-kira itu Salahuddin Al-Ayyubi dari Sunni itu memilih untuk menyelesaikan masalah-masalah dan merebut Mesir dulu nih dari dinasti Fatimiyah yang bermadzhab Syiah, ya, selain menghadapi perang salib gitu ya, selain menghadapi tantangan-tantangan dari perang salib, tapi ini dianggap penting juga karena kalau ini tidak diselesaikan bisa merongrong wibawa umat dalam kaitan dengan hal ini, maksudnya adalah umat Islam yang Mitra Jis yang berbahagia. Di akhir dari kajian kita pada sore ini adalah penting untuk sekali lagi untuk kita mulai lihat di Indonesia setelah gambaran umum saja kenapa Syiah dan Sunni di Indonesia itu sebagian apa ada sebagian ada yang ada ketegangan-ketegangan, ada hubungan-hubungan yang tidak harmonis gitu ya. Ini karena memang dari proses sejarahnya, dan kita lihat walaupun secara politis itu juga ada unsur politisnya, namun sesungguhnya tidak hanya politis, tetapi Sunni, kalangan Sunni, ulama Sunni itu menganggap saat itu dinasti Fatimi yang bermadzhab Syiah, Ismailiyah, kemudian juga dikalkan penguatan di Syiah Imamiyah itu, Syiah Imamiyah juga berkembang pada masa dinasti Fatimi ini, karena dianggap oleh sebagian jumlah besar ulama Sunni atau jumhur ulama mengajarkan ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang. Dan penyimpangan ini menjadi sangat fatal bagi sebagian ulama Sunni karena terkait dengan akidah. Misalnya akidah-akidah yang menyatakan bagi ulama Sunni Nabi Muhammad itu adalah insan al-kamil, yang paling utama. Tidak ada manusia yang lebih utama dari Nabi Muhammad. Kemudian ulama-ulama itu tidak ada yang setelahnya, tidak ada yang terlepas dari dosa. Orang bisa berdosa, ya. Tapi ketika dinasti Fatimi mengajarkan madhab yang berbeda, yang diajarkan adalah bahwa pandangan-pandangan teologis Syiah yang berbeda dengan Sunni. Itulah mengapa kita melihat dalam sejarah Islam pertentangan tetap ada. Namun kemudian para sejarawan Islam untuk mengambil jalan tengahnya tetap menganggap bahwa dinasti-dinasti Syiah yang bertentangan, bahkan yang diametral sekalipun bertentangan jauh dengan Sunni, itu masuk dalam koridor sejarah Islam gitu ya. Maka dalam sejarah Islam, tradisi dalam kajian sejarah Islam, kita tetap saja nanti akan membahas sejarah dinasti Fatimiyah, ya, daulah Fatimiyah, yang kita tahu daulah itu adalah daulah Islam yang bermadhab Syiah. Yang bermadhab Syiah ini yang pada akhirnya kita lihat ada pertentangan bahkan peperangan dengan Sunni, ya. Lalu nanti pada kajian-kajian sejarah mau tidak mau kita akan juga berbicara tentang atau membahas tentang dinasti Syafawiyah, daulah Syafawiyah, dan ini juga sama Syiah juga yang nanti ada pertentangan dengan Sunni gitu ya. Namun sejarawan secara garis besar saja, karena mereka adalah tetap orang-orang Islam, walaupun dalam beberapa hal itu dianggap banyak penyimpangan yang sampai dianggap pencuri akidah, tapi dalam kajian sejarah akhirnya para pengkaji sejarah ini, Mitra JC, kita yang belajar sejarah tetap harus belajar mempelajari itu. Jadi sejarah itu tidak hanya berkaitan erat dengan peristiwa, tapi nanti kajian teologis.
kajian keimanan, sehingga orang bisa melihat mengapa kita memilih, atau ulama Indonesia sekarang ini secara mayoritas lebih memilih madhab Ahlu Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Karena nanti kalau kita melihat lebih detail, lebih mendalam, perbedaan antara madhab yang ada, antara Sunni Syiah atau yang sekarang ada, karena Mu'tazilah sudah tidak berkembang, kemudian Murji'ah dengan Khawarij juga tidak, itu mau tidak mau kita akan melihat dari sejarah mengapa sampai nenek moyang kita dulu itu sampai pertentangan itu sampai keras, itu mengapa? Apakah hanya karena perbedaan penafsiran, tidak ada kaitan dengan akidah? Itulah yang menjadi tugas kita sebagai muslim saat ini, ya, yang memilih Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk membaca dengan teliti, lalu kemudian bersikap dan memahami mengapa hal tersebut terjadi, mengapa ulama Sunni yang jumhur memutuskan untuk punya pandangan yang misalnya dianggap negatif terhadap Syiah misalnya. Dan oleh karena itu kajian-kajian ini harus merujuk pada kajian sejarah, lalu nanti untuk lebih mendalamnya harus mengecek kitab-kitabnya secara langsung. Itu Mitra JC nanti. Tapi gambaran umum ini menjadi penting Mitra JC, supaya kita tidak hanya disodorkan oleh peristiwa sejarah, gitu ya. Mitra JC yang berbahagia, mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan gambaran awal tentang peradaban Islam sampai masa kemana itu, sampai masa Umayyah dan awal dinasti Fatimiyah. Ya. Dari gambaran yang masih besar seperti itu memang tidak mendalam, mudah-mudahan bisa membuat kita lebih bersemangat untuk lebih tahu secara mendalam, lalu mengkaji peradaban Islam ini dalam kaitannya dengan pemahaman-pemahaman tauhid atau akidah kita. Karena kalau tidak berawal dari sejarah, sesungguhnya kita akan terputus dari, kalau kita tidak mengkaji sesuatu dari perspektif sejarah juga, kita akan terputus dari asal, gitu ya. Asal muasal satu peristiwa, atau asal muasal satu konsep, asal muasal satu pemikiran. Dan alhamdulillah Radio GIC Jakarta Islamic Center ini memberikan fasilitas gitu ya, fasilitas ataupun sarana untuk umat Islam mengkaji sejarah peradaban itu lebih terbuka gitu ya. Dan kebetulan juga alhamdulillah tidak secara formal saja gitu ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik juga untuk membangun peradaban Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga pada masa yang akan datang kita bisa membangun peradaban Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu toleran juga kepada umat lain dan kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Namun di satu sisi kita juga bisa tetap mempertahankan keyakinan kita yang kita anggap sebagai bagian dari akidah kita, keyakinan kita akan kehidupan dunia dan akhirat kelak.